6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Menjenguk teman sakit. Hari ini Dayu tidak masuk sekolah. Dayu sakit akibat jatuh kemarin. Siti dan teman-temannya akan menjenguk Dayu. Mereka akan menjenguk sepulang sekolah. Adik-adik, apakah kalian pernah menjenguk teman kalian yang sakit? Sakit apa ya teman kalian? Nah, kita sebagai teman yang baik, jika ada teman kita yang sakit, kita bisa menjenguk dan mendoakannya. Letak rumah Dayu. Rumah Dayu terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai, nomor 12. Di samping kanan rumah Dayu terdapat pura atau pura ya. Lalu di sebelah kiri rumah Dayu adalah rumah Made. Di seberang jalan rumah Dayu terdapat sawah. Jadi di sebelah kiri rumah Dayu ini adalah pura adik-adik. Lalu di sebelah kanannya adalah rumah Made dan di seberangnya ada sawah. Amatilah denah rumah Dayu, lalu tentukan rute perjalanan dari rumah sekolah menuju rumah Dayu adik-adik. Karena tadi Siti kan mau menjenguk Dayu ya bersama teman-temannya. Nah sekarang kita tentukan nih rute dari sekolah menuju ke rumah Dayu. Coba adik-adik amati dari denah ini kira-kira dari sekolah di Jalan Nusantara kita menuju kemana ya? Ya, kita bisa menuju ke arah Jalan Patimura. Nah, setelah dari Jalan Patimura, kita lurus terus ya. Nah, ini ya dari Jalan Patimura kita belok kanan ke arah Jalan Patimura terus. Lalu di pertigaan kita belok kanan lagi ke Jalan I Gusti Ngurah Rai. Jadi arahnya seperti ini adik-adik. Dari Jalan Nusantara belok ke kanan ke Jalan Patimura, lalu belok ke kanan lagi ke Jalan I Gusti Ngurah Rai. Nah rumah Dayu itu setelah rumah Made. Apakah ada jalan lain selain lewat Jalan Patimura adik-adik? Ada adik-adik, lewat mana ya? Nah, di sini nih, dari Jalan Nusantara menuju kemana? Jalan Diponegoro. Jadi dari Jalan Nusantara lurus sampai ketemu di Jalan Diponegoro, belok ke kiri. Ya, belok ke kiri, lalu lurus lagi sampai di jalan ini perempatan jalan, belok ke kiri lagi. Nah, rumah Dayu terletak setelah rumah apa? Setelah pura ya atau pura. Nah, adik-adik, itu cara mengetahui perjalanan antara rumah Dayu dari sekolah ya, dari sekolah ke rumah Dayu. Siti dan teman-temannya sudah mengetahui letak rumah Dayu. Mereka berangkat bersama-sama. Mereka singgah di toko buah untuk membeli oleh-oleh. Sebelumnya mereka telah mengumpulkan uang dari semua siswa. Ada banyak buah yang dijual di sana. Nah, ini adalah buah yang dibeli oleh Siti dan teman-temannya. Nah, di sini ada harganya adik-adik.
ada mangga ya, per bijinya harganya berapa ini? Ya, 1.000 rupiah. Lalu ada salak, per bijinya harganya 500 rupiah ya. Lalu ada ini apa ya adik-adik ya, ini jambu ya mungkin ya, harganya berapa di sini? 800 rupiah. Lalu ada jeruk, harganya 700 rupiah. Nah, kita mau pasangkan harga buah dengan kumpulan pecahan uang yang sesuai. Coba adik-adik amati di sini. Kita akan mencari tahu dulu jumlah dari pecahan uang ini. Nah, di sini pecahan uang yang pertama ada 500 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100. Berarti berapa ya jumlahnya? 500 ditambah 100. Ya, 600. 600 ditambah 100. 700, 700 ditambah 100. 800. Nah, ini kumpulan uang ini jumlahnya 800 rupiah. Mana buah yang harganya 800 rupiah? Nah, buah yang harganya 800 rupiah yang ini ya. Jambu ini harganya 800 rupiah. Sekarang kita lihat kumpulan uang berikutnya. Ada 200 rupiah sebanyak 2 keping dan 100 rupiah sebanyak 1. Berapa adik-adik? Ayo jumlah uang ini. 200 ditambah 200 berapa? Ya, 400. 400 ditambah 100. 500. Berarti ini jumlahnya 500 rupiah. Lalu harga buah yang 500 rupiah buah apa ya? Iya, buah salak. Maka kita tarik garisnya. Kumpulan uang berikutnya, 500 ditambah 100. Ya, 600. 600 ditambah 100. Ya, 700. Maka jumlah kumpulan uang ini ada 700. Nah, buah apa yang harganya 700 rupiah ya? Ya, ada buah jeruk. Maka kita hubungkan ke buah jeruk. Lalu berikutnya ada 5 keping uang 200 rupiah. Ayo coba adik-adik jumlahkan dulu. 200 ditambah 200. Ya, 400. 400 ditambah 200. 600. 600 ditambah 200. 800. 800 ditambah 200. 1.000. Jadi 5 keping uang 200 rupiah itu totalnya 1.000 rupiah. Nah, yang harganya 1.000 rupiah adalah buah mangga. Berdasarkan harga buah di atas, coba adik-adik urutkan dari harga buah yang paling murah. Nah, yang paling murah buah apa ya? Ya, buah salak harganya 500 rupiah. Lalu buah apa? Yang kedua, yang paling murah berikutnya. Ya, buah jeruk harganya 700 rupiah. Setelah buah jeruk yang agak mahal sedikit, ya, buah jambu ya adik-adik ya. Ini Kak Citra bingung, ini buah jambu atau buah apel ya, yang warna hijau ini belum, tidak ada keterangannya. Lalu yang terakhir adalah buah mangga, yang paling mahal harganya 1.000 rupiah. Kerukunan beragama di sekolah. Siswa SDN Nusantara 01 hidup rukun. Mereka saling menghargai antar teman. Walaupun beberapa siswa memiliki agama yang berbeda, mereka saling menolong. Semua siswa sangat senang belajar di sekolah. Nah, adik-adik, Kak Citra berharap kalian tetap hidup rukun bersama dengan teman-teman kalian. Gambarlah suasana budaya kerukunan di sekolahmu. Adik-adik bisa menggambar salah satu kegiatan di sekolah yang kamu sukai, misalnya kerja bakti, menolong teman, membantu guru, atau piket kelas. Nah, alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar adalah pensil, krayon untuk mewarnai, penghapus untuk menghapus gambar yang salah, dan lain sebagainya. Ya, bisa kalian lengkapi pakai spidol bisa, pakai penggaris untuk menggaris tepi buku gambar bisa. Lalu juga alat dan bahan yang kamu gunakan adalah buku
gambar. Nah, ini adalah contoh gambar yang menunjukkan kerukunan di sekolah atau di sekitar lingkungan kita adik-adik ya. Bisa kerja bakti bersama-sama, itu menunjukkan kerukunan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.